Terdiri dari 6 orang guru, diantaranya 3 SN dan 3 non-SN. Jumlah siswa tahun pelajaran 2020-2021 berjumlah 47 siswa. Terima kasih. Thank you.
Otis. Silakan istirahat. Oke, setelah bel masuk, nanti masuk kembali. Ayo. Murid yang pandai adalah murid yang pandai. Bagaimana caranya supaya kami pandai kami? Kami berharap sekolah ini ke depan lebih baik dan lebih bagus tentang murid dan kualitas kesehatan. Terima kasih dukungan kami semua. Waktu dan tempat. Saya sangat senang karena Bapak dan Ibu guru telah membimbing saya hingga tahu baca, tulis, dan hitung. Terima kasih guruku. Di akhir dari kegiatan penguatan kepala sekolah ini, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah secara khusus Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Waropen yang mana dapat melibatkan kami dalam kegiatan ini. Yang kedua, kami juga dapat berterima kasih kepada para tutor yang selama ini dapat mendampingi kami, dapat memberi materi, dapat memberi banyak pengetahuan bagi kami, kami dapat mengetahui juga tentang jawab kami sebagai kepala sekolah. Ketiga, kami dapat berterima kasih kepada para orang tua siswa bersama dengan komite sekolah yang dapat membantu kami dalam proses kegiatan ini sampai berakhir. Semoga lewat kegiatan ini kami dapat saling bantu-membantu untuk dapat bersama-sama melaksanakan tugas ini sampai dengan akhirnya dengan tujuan yang baik. Selamat pagi semua.